Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, para penggemar Arya Saloker dan juga Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja dan juga dilimpahkan rezekinya, amin. Nah oke guys, kali ini Mimin ada kabar terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka. Wajah Arya Saloka pucat. Kini Arya Saloka terhempas di ranjang rumah sakit mereka. Arya Saloka jatuh sakit hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Bukan ditemani oleh Putri Ani, Arya Saloka didampingi oleh kerabat prianya. Memang Arya Saloka diisukan sudah berpisah dengan Putri Ani, bahkan isu Arya Saloka Ani bercerai kian mencuat beberapa waktu belakangan. Arya Saloka jatuh sakit jelang mengikuti pertandingan bulu tangkis di Olimpiade Celebrity Season 2 pada Sabtu kemarin. Ternyata Arya Saloka tersebut diam-diam mengalami demam tinggi hingga dirujuk ke rumah sakit. Hal tersebut diketahui dari postingan terbaru Arya Saloka melalui akun Instagramnya. Terlihat Arya Saloka sedang beristirahat di ranjang pasien dengan wajah yang pucat. Sang sahabat membeberkan pengorbanan Arya Saloka tetap tampil demi acara Olimpiade. Bahkan Arya Saloka menyembunyikan sakitnya sehingga terlihat seperti biasa saja di depan orang banyak. Demi acara semalam, bela-belain tetap tampil dan kelihatan kalau lagi sakit. Luar biasa, bro, kata Ed Cherry Telly. Tak dipungkiri, setelah acara selesai, ternyata Arya Saloka tumbang juga dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Maklum, sebelumnya Arya Saloka juga baru tiba di tanah air setelah menjalankan ibadah umroh. Tak bisa dipungkiri jika Arya Saloka mengalami kelelahan dan butuh istirahat. Tiba-tiba saja Arya Saloka mendadak sakit dan juga tak sadarkan diri karena demam tinggi. Nah guys, sekian dulu berita dari Mimin untuk kali ini. Dan bagaimanakah menurut kalian semua? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.